pagi Haji. Oi, daripada mana ni? Oh, kita tinggal solat dulu. Macam kenal. Oh, budak Kelang eh? Tak. Dia kata urine test kat sini lah, senang. Kalau ada urine test. Belakang ni, depan Obi Ajar punya. Depan kiri Obi Haji. Jangan lupa subscribe Hobi Haji. Hobi Haji. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita ada ride dijangka, kita akan pergi ke Tasik Raban. Sekarang kita berada di R&R Rawang, arah utara. Kita menunggu sahabat kita seorang lagi baru nak keluar dari rumah. Kita ala-ala sidai ni. Tak apa, kita tunggu dia. Akhirnya Pak Tam sampai juga. Selamat Pak Tam. Okay, kita gerak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan perjalanan kita pada pukul 7 pagi. Kita ada 4 biji, 1 biji dah tunggu terus dekat Mie Kicap. Obi Haji jadi sweeper lagi ke? Bolehlah jadi sweeper. Ini dia kawan kita, 2 biji. Ini Pak Tam. Patam. Ada dah patam. Ada dah patam. Dengan gaya. Ini siapa kita? Ini Faisal. Kita bertempat. Sekarang ni kita dah daripada rumah kita tadi dah 106 km. Bermaksud kita dah run 70 km. Kita berempat, 2 ADB, 2 Volta. Kita nak pergi ke Tasik Raban dekat Lekong, dekat Kampung Fadil dengan Kampung Batu. Kita pergi kampung diorang ni lagi. Hari ni hari cuti, hari Sabtu, 31 Ogos. Semoga perjalanan kita dipermudahkan. Kalau ikutkannya, kita nak masuk Kamido. Kita tunggu geng-geng lain. Hari ni banyak dokong baik, X-Men banyak. Kalau hutan. Mana Pak Tam ni? Pak Tam pun dah hilang. Mana ni? Ni. Dekat tidur, dia masuk tidur. Kita tunggu lagi 2 orang tu kat depan. Dia orang dah sampai. Okey, kita masuk ke tidur. Ni boleh jalan ke tidak boleh jalan ni? Kena berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kita nak pergi kedai viral katanya. Ni viral sungguh kedai ni.
angkat tangan kanan. Ha, kita pergi kedai viral katanya ni. Ah, ramai orang lah nampak. Ha. Kopi O, kopi O. Kopi O. Dia punya doa, ye, macam nak dapat. Kita pertama kali dapat ride pakai jaket yang sama, baju yang sama. Terima kasih kepada sponsor. Nama sponsor dirahsiakan atas sebab-sebab keselamatan. Okay. Ingat motornya sebenarnya. Weh, kalau teammate lagi menangis, woi. Leveling couple lah. Leveling couple. Leveling couple. Aku tercakap, sorry ya. Haji mula tadi insurans. Mati terus kal. Kau je kah? Okay, kita teruskan perjalanan ke Lenggong. Tasik Rapan, Lenggong. Tapi kita isi minyak dulu lah. Bising motor ni. Apa boleh buat? Kita beli dah bising. Kita bawa je ni. Ah, pick up memang kuat ah, tapi lajak kurang sikit ah. Memang rasa lah pick up ni. Okay, kita berhenti dekat R&R Sungai Perak. Pak Tam nak terberak. Pak Tam sakit perut, makan banyak. Apa tu Pak Tam? Nampak? Tak, aku beritahu kau nak berak. Inilah Pak Tam aku cakap. Baru nak gerak. Siapa yang tua? Pak Tam ni. Pak Tam lagi kena. Tak boleh nak pair dengan dia orang. Aduh. Telefon apa? Telefon apa buat hal ni? Dah remove admin apa benda dah remove. Ah, suruh orang belakang ni potong. Belakang tu timek. Timek lagi sekali. Timek lagi sekali.
Ha? Tak dengar suara. Okey ni matikan balik, matikan balik. Oh ni ada. Ini. Dia belagak ah, dia naik T-Max. Motor dia laju. Sampai dekat kampung Merbau Tua. Kampung Merbau Tua. Merdeka. Kita berlima. Kita berlima biji. Dua motor ADV, dua motor Honda, satu T-Max. Terbang. Oh, lawa tasik. Kita dah sampai kat tasik ni. Kita dah berhenti bergambar, kita selfie dan kita teruskan perjalanan. Boleh kaki masuk kiri. Tam. Tam.
Tam. Oi. Oi. Boleh masuk kiri ah. Bukan sini Tasik Raban. Ha? Oh 1.2. Eh bukanlah 1.2. Kampung-kampung ni lah seronok ni kan. Dia punya view, dia punya tenang dia. Ah, depan ni ke Tasik Raban. Eh, tak masuk ke? Saya ingat masuk. Ada dua orang pergi ni. Tam pun masuk sana kan? Tasik Raban merata-rata Tasik Raban. Agaknya ah. Laju kereta. Okey. Jalan lapang. Ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Rupanya kat sini dia nak berhenti. Ha? Tak kisah, kenyang lagi. Makan ke Tasik lah, ambil view Tasik. Makan ke Tasik lah. Okay, kita dah sampai di habis lah. Tak habis-habis kan. OOTD. So, inilah. Ini Forza. Ni T-Max. Ni Forza. Ini ADV dan ni ADV juga. Kita ada 5 biji ni hari. Nampak gaya baju sponsor ni boleh membuatkan kita kurus. Oh, memang kurus sangat dah ni dah. Lancun eh? Bertambah. Okey, kita bergerak nak pergi makan tengah hari. Dari tadi ya, sedap pun. Nampak besar kan? Okey, kita singgah di restoran Tasik Raban. Kalau tak barai pun helmet akak bawa kak. Kalau helmet akak kena barai, kita orang punya arai tak boleh. Kalau kena rembat pejal. Okey, alhamdulillah kita dah sampai kat restoran Tasik Raban. Total keseluruhan perjalanan kita dari rumah tadi 292.1 km. Ni sekarang dua ni dah kebuluran sangat, dah tak tahan. Berapa kali telajak sana telajak sini. Tadi kita dah sampai sini tapi ingat nak makan tepi Tasik. Tepi Tasik pula tutup. Mana Amri? Nak belah wei. Mana-mana tu? Aku dulu lah restoran Tasik Raban Medan Ikan Bakar, makanan ala kampung. Ala-ala. Lenggong 0135118659. Nama dia Haikal lah. Boleh contact. Kalau nak pergi. ni dia. Yang, saya nak minum yang. Minum air kelapa.
Saya takut saya nak juga. Ha? Tiga gelas. Gelas lah. Dua. Dua, Pak. Gelas air kelapa. Ya, kita makan ikan perasam. Lauk kerabu. Perut. Perut apa ni? Perut air asam. Ikan. Makan, kita makan ikan. 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 Lepas ni pun tak tahu lagi mana ni, masa ada lebih lagi. Kita nak masuk Thailand tak jadi sebab ada member kerja. Mungkin kita pergi Ipoh lah. Kita jumpa member, member jumpa member ke Ipoh. Ji, kita jumpa ni lah. 7 kilo. Kuala tu lah. Eja dekat. Eja. Ha. Pergi ziarah dia. Ziarah dia. Jom. Jarak ni. Ni kita nak bergerak ke Victoria Bridge. Kita berada di R&R Seladang. Lupa nak WhatsApp ni Fadil. Ke kampung dia. Dimudahkan perjalanan, selamat pergi dan selamat sampai ke destinasi kita nak pergi ke Victoria Bridge. Dijangka 33 minit setengah jam kita nak OOTD kat sana. Lepas tu kita akan pergi ke destinasi yang seterusnya. Kaki dia tak sampai, jatuh bang. Kau sampai kaki. Baguslah sedap. Mesti lah bagaimana nampak. Aku nak tukar exhaust. Aku cari exhaust yang senyap. Tak ada. Kenapa kena friend orang yang lain? Ha? Yang tadi ada. Aku ada. Kenapa? Ambil ni je. Stand by. Dia kata urine test kat sini lah. Senang. Kalau ada urine test. Belakang ni depan Oji Obi Ajar punya. Depan kiri Obi Haji ni. Lagi 12 km. Kita menghampiri Victoria Bridge. Jalan dia boleh tahan lah. Melengkau-lengkau. Pemandangan cantik lah kat sini. Suasana kampung. Tadi pun kita terasa sejuk walaupun dah pukul 1 tengah hari. Ni ada kenduri kahwin kat depan ni. Kedai makan. Aduh, ingat kenduri kahwin pasal ada kun kat tengah-tengah kan. Biasa kan kun tengah-tengah ada kahwin. Tapi memang betul kan, rasa sejuk. Hutan banyak sini. Ni atas bukit lagi pun. View cantik lah.
Wah, cantik lah pemandangan. Tapi lagi cantik kalau dia cat jabatan ni, ha. Jabatan ni dah usang. Kita lagi menghampiri jambatan. Sekarang jam 2:30 petang. Kita berada di Jambatan Victoria. Orang lain ni semua OOT ni. Tak puas-puas kat sini dah. Berapa kali datang gambar lagi. Hot. Kita jadi tukang jaga. Sekarang ni Obi Haji dengan Pak Tam. Tukang jaga motor. Semua bahagia tinggal. Handset tinggal. Kardu tinggal. Motor tak nak bawa lah. Motor tinggal lah. Barang-barang lain lah. Alhamdulillah. Kita dah jalan dekat 300 km. Alhamdulillah. Motor Honda Poza ni sangat tidak mengecewakan lah. Cuma kecewa sebab dia kotor je. Banyak aku lah. Okey, kita nak pergi solat. Kita nak solat dekat masjid Kuala Kangsar. Masjid cantik tu. Okey, alhamdulillah kita dah settle solat. Dah set jamak sekali. So kita nak pergi ziarah kawan kita di Ipoh. Kita janji lepas asar. Memang cun-cun lah ni lepas asar sampai ni, insyaAllah. Korang pakai wish. Aku tak pakai wish. Ha? Tak ada wish. Pakai wish ke? Nanti nak saya tengok. Haji depan lah. Aku tak ada wish. Kita orang tak ada wish, bateri dah habis. Okay, Kel, dengar. Okay. Apa tak dengar? Tak dengar. Pharmacy. Dia nak beli ni, tangan dia sakit. Wah, tadi dia macam terblackout macam tu tadi. Jalan tu. Zasis kopi tu. Dibuat kopi.
Umur lah, umur. Umur tak ada hobi. Wah. Umur. Dah. Salam. Salam. Mengurangi wahalai. Gambar kedua lah. Okay. Okay. Susah kau je lah dia orang ni. Ini betul-betul right ni. Ini betul-betul nyusah kau orang ah. Betul-betul nyusah kau orang. Jangan banyak jangan. Masalah ni tak makan. Jom kita pergi. Tengah makan tengah hari. Tak tahu lagi mana. Jom kita pergi. Tengah makan dulu jangan. Hari dah tak makan tengah hari. Ah, itulah. Terima kasih banyak. Tak tahu makan mana. Saya datang. Saya kedai kopi dah. Tahu sikitlah. Yang pun siapa ke? Hadi. Makcik tadi mana makcik? Terima kasih ya. Okey, makcik. Daripada mana ni? Daripada sana nak ke sini. Oh. Nah, kita tinggal solat dulu. Macam kenal. Ha, oh, Alhamdulillah. Kelang eh? Tak. Okey, Alhamdulillah kita dah settle solat dekat masjid di Teluk Intan ni. Kita dah lebih kurang berapa ratus kilometer lah tadi? 500 lebih ada tak? 486. Dan kita akan nama dia Pai. Menyudahkan perjalanan lagi 100 lebih kilometer lah. Insya-Allah. Ah, sekali total dalam 600. Ada. 100 lebih je. 100 lebih. Kita raya sana sini. Okey. Ini bukan kelas matematik eh. Kita saja nak ni je. 30 lah tu lah. Okey, ini sebenarnya pre-ride untuk kita ke Phuket. Lagi 2 minggu. Kalau dia buat daripada sarjana kan 150. Hari ni tadi okey lah. Cuma itulah. Nak intercom, nak pairing pun tadi tak dapat lah. Kita selesaikan lah dalam masa minggu ni. Dalam minggu ni kita akan buat beberapa lagi meeting. Meeting dalaman. Serahan baju. Tak ada kita pakai sapi ke masjid. Kasut. Bling-bling ke. Strobe light. Dia panggil strobe light ni. Ubat. Ubat jangan lupa. Kita akan buat satu peti ubat untuk orang-orang tua. Peti. Banyak penyakit. Bukan. Salah. Peti kecemasan. Sebab peti. Apa kalau kita ride-ride, cuba kena tembuan ke apa ke, itu kena. Betul. Pasal kita orang biar ajar, dengan bawa. Daripada, apa nama, lodging. Lagi Cameron Island. Tiba-tiba macam ni. Tengok tembuan, belasah kat tulang kering. Oi, bengkak. Masuk lagi. Masuk suka slow jin tu. Bagi. Tembak satu kali. Kita beriman insya-Allah. Beriman lah. Sama-sama beriman. Tak dilain ni. Okeylah. Orang beriman kan satu diuji. Makna iman dia lagi tinggi pada Abi Haji lah. Pasal diuji kan. Diuji dengan kesakitan apa semua.
Okey, jadinya peti kecemasan. Ah, peti kecemasan. Nah, tak payah buat satu peti, tapi ubat-ubatlah macam minyak angin, Panadol, ni. Batamlah, batamnya besar. Ah, pil ni, pil tahan sakit. Bawa. Ah, macam aku tak boleh makan lah. Pil kilo tak boleh makan. Ngantuk. Allergic, allergic. Buka lah dia bila mata. Ah. So, kena ni lah. Ah, so, peti pun nampak gaya kena upgrade lah. Macam tak cukup ni. Tapi tu kita pergi Johor, okey je. Itu sumbat je tak-ketat lah. Padat. Padat-padat. Tapi tu lagi kecil. Ini bawa Forza lagi besar. Tapi hari ni setelah diuji perjalanan apa, ingat kita nak naik Forza juga lah. Lebih santai lah. Santai dan memekak. Ah, santai dan memekak lah sikit. Ah, dan relax, relax. Relax. Tam, yang kau punya mana motor kau? Ni. Pasti. Berapa berapa liter ni? 65. 65. Yang ni ni? 55. Tak ketara sangat lah. Ha. Tak ketara. Yang ni ni? 45. Aku 38. Aku 38. Cukup, insyaAllah. 38. Ni ni? Kau? 45. 45? Tapi nampak besar kan? Tak lah. 45 sama dengan ni lah. Warna kot warna. 45 tu lah. Eh? Ni ni. Kau hujung lah. Jadi top box ni satu keperluan lah. Senang si barang. Tapi kalau solo tak apa, pakai beg je ikat kan. Ikat spider. Tapi kalau ada ni lebih sedap lah bawa. Senang. Selesa. Dan tapi nak corner-corner dia agak goyang sikit lah. So, betul rantai boleh lah. So lepas ni kita nak pergi makan dulu. Kita tunggu jemaah wanita tak keluar-keluar. Panjang wirid dia orang. Dari macam. Kita dah habis semua, diorang tak habis lagi. Eh, 45 kilo je eh? Haa? Nanti aku tengok berapa jauh, berapa lama. Woi, bapak lah satu jam. Jom, satu jam. Tapi tak jalan, dia jalan dia jadi banyak kurang jam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Subhanallah alhamdulillah. Kita ni nak masuk kanan ni. Sekarang ni kita nak makan dekat sungai besar. Dapur putih. Dengar cerita ada sop kambing percuma. Okey ke? Bukan. Sop kambing tu main deal ni. Orang lain punya kafe. Wah, nampak gaya dia just tak nak bagi makan percuma. Dia kita kena pergi ke tempat lain. Tam, kita tak pergi main deal lah. Pergi kedai lain eh? Maknanya kita tak dapat makan percuma lah. Sama juga lah. Alright. Okay, lagi 21 km. Jauh kita nak pergi makan ni. Daripada Teluk Intan. Tapi pun kita dah kenyang tadi makan dekat rumah kawan. So, kita nak makan dekat apa nama? YTMC. Boleh kan? Boleh. Dapur putih. Dapur putih. Tadi apa cakap? Kafe. Kafe putih. Mana ada. Dapur. Terus. Aduh.
Jangan, jangan, jangan. Cakap orang, ya. Okey, sekarang kita berada di dapur putih. Ini special dia adalah kopi kopi jantan yang di brew dengan kopi musang. Kopi musang. Kopi teh musang. Kopi teh musang. Jangan percaya lah. Semua Aikal punya penipuan ni. Dia kopi biasa je ni. Tadi 473 satu lagi. 473 berapa? 473 berapa? 473. Ah. 473 ki. 473 belakang. Satu lagi. Hi, cepat. 473. Ah, 473. 473. Esok. Tak. Ha. Tak nak eh. Ni kan? Tak nak. Kita nak order sana. Kopi Vietnam. Patam kalau makan kopi, apalah rupanya lagi tinggal. Patam kalau makan kopi, apa lagi tinggal. Boleh dah. Sekejap lagi ke rumah Aidil kita belanja. Okey, sekarang ni kita nak bergerak ke rumah Aidil nak makan sop kambing. Rupanya sini beli air kopi je. Kat sana lagi beli sop kambing. Alhamdulillah, kita bergerak. Kau tepi sekali ni. Pening lah rumah ni, Aidil. Tiga malam sup kambing. Wow, tiga malam sup kambing. Lawa lah. Kita lah orang dia. Weh, kita orang tunggu korang kat tepi jalan. Tunggu kat situ, sekali tengok spotlight terang lah. Agak sikit slow lah. Lampu kita ni, kita masih dalam percubaan lagi. Kita nak tengok berapa jam dia bertahan. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat sop kambing 3 malam. Ingat niaga 3 malam je. Punya nama dia 3 malam. Aduh, ni kedai Aidil ni. Ingat pelet. Sop kambing. Sop kambing. Telur dadar. Telur dadar. Nasi putih. Nasi putih. Makan tak? Saya makan. Telur dadar dua. Dua orang makan. Sop kambing ni boleh makan dengan roti pun boleh. Nasi bujang telur dadar. Sop kambing tu makan dua orang. Boleh. Buat apa dah beli ni tadi? Ini lain. Ini panas. Oh, panas. Cabut kasut eh? Tak. Buat kasut? Haa, kasut cabut. Ni abang Haji dah tampang belum? Tak ada stiker pun tak ada. Ada lah. Mana? Ada abang Haji. Lama punya. Dan ni nanti yang Brompton akan ditukar kepada skuter. Kita dah tak kayu lah. Ni toke dia ni. Bukan toke. Bukan? Bukan toke dia. Toke dia saya. Pakai ni je lah. Pakai tu. Kan ini. Dah pun jatuh bertiga lagi tak? Kecil tadi tu. Kecil tu. Gila tu. Malam. Petang. Lepas tu? Oh ya, sama. Luka. Sama anak aku hari tu. Memanglah handal kan? Anak aku hari tu. Okey. Ini kopi ni sedap. Okay, sedap awal sih. Ha? Yang itu ya? Okay, jatuh ke bawah tak apa. Kalau dia jatuh ke atas, hilang tu. Salah tadi. Alhamdulillah dah sampai kambing punya sop. Sop kambing. Sop kambing. Pak Tam tak bagi can. Doa tak baca. Allahumma barikan Nabi Marzah Tanah wa kina alamna. Amin. Kal, kau tak makan? Abang-abang. Abang nak makan apa? Kau makan apa? Ni dah makan kan ngantuk. Dah kenyang makan sop kambing. Kambing dulu baru kamu. Dia punya hashtag dah. Kambing dulu baru kamu. Sok kambing dulu. Sok kambing. Betul mama. Betul. Apa nak gambar depan tu lah? Tahu makan teli. Oh, ni.
Dave, gambar ke situ lah. Sini, sini, sini. Ini kenapa ni? Okay, nampak? Okay. Lah, aku seorang je, Izzah. Okay, dah, dah, dah. Jom. Ui, lama dah ni, pukul 10.30 dah. Lama dah lambat ni. Lambat lah. Bye. Eh, handphone aku. Jalanan balik.